apa bedanya unta sama kangkung? Kalau unta itu di Arab, kalau kangkung di Urab. Gua ngerti lah mau kemana emang. Ngantri, masih ada orang. Ada orang, aduh mas. Udah baca belum nih? Tuh, buang air kecil 1.000. Iya. Buang air besar 2.000. Iya. Sabar. Aduh mas, udah gak tahanin mas. Tunggu. Perempuan laki nih? Di dalam. Ya, kalau laki barengan aja udah. Perempuan. Oh. Tunggu, sabar. Mbak, cepetan mbak. Lagi nanggung. Aduh. Tungguin aja bentar, dikit lagi. Aduh mas. Tahan. Aduh. Mbak, cepet ini mbak. Aduh, mau buka puasa bentar. Ini. Iya, bentar. Aduh, bentar lagi buka puasa mas ya. Iya, terus sekalian buka di dalam. Buka di dalam bagaimana? Banyak makanan. Udah mbak. Udah. Aduh. Berapa nih? Buang air besar atau buang air kecil? Buang air besar sama air kecil. 3.000. Aduh. Buang air besar sama buang air kecil. 3.000. Dah. Aduh, cepetan mbak. Enak gak mbak WC-nya? Enak, cuman itu aja klosetnya kerampuk. Aduh. Mbak. Besok saya kasih sepuluh menit, mbak ya. Saya jangan udah ngobrol ini. Iya. Makasih mas ya. Makasih. Yuk, udah disiram, Lon. Dah. Aduh. Dah. Ya mas. Ingat ya, air buang air kecil 1.000. Iya. Buang air besar 2.000. Iya. Jangan lupa, mas. Iya. Kalau dua-duanya 3.000 berarti ya. Duitnya bawa kan? Iya mas. Duitnya bawa belum? Ya ini bawa. Udah cepet kasih. Aduh! Mas! Licin! Hati! Makanya besok-besok kalau kemari pakai sepatu bola! Aduh! Laris nih, aduh! Aduh! Lega ya? Bentar mas. Gimana AC-nya nyala nggak? Mas? Ya? AC-nya dingin kan? Dingin. Aduh! Sip! Buang air besar apa buang air kecil? Buang air besar. Ya. Berarti kalau buang air besar 2.000. Di mana-mana buang air besar pasti sekalian buang air kecil kan? Iya. Berarti 3.000. Nah, cuman saya buang air besar doang. Terus air kecilnya saya taruh sini, Bang. Iya, jadi cuma 2.000. Ini sekalian. Enggak sekalian diminum, Mas. Enggak ada sedotannya. Nah, baunya udah enak ya. Benar, lumayan. Enak, ini gimana? Enak kan? Enak dong, nggak sakit. Iya. Waduh, sudah biasa, tidah sakit seperti tadi dong. Iya. Itu baru disuntik baal katanya, biar kebal ya, biar tidak terasa ya. Oh, pantes, tetap rasa nyeri deh. Iya, benar. Sekarang dicabut ya. Banyak banget dok. Mangap. Mangap enggak? Hah? Udah, bagus, mangap. Punya kasus di rumah ya, Dok? Hewat otronik. Aduh. Kenapa? Dok, ya? Yang sakit kan sebetulnya bukan di kanan, Dok. Yang sakit di kiri, Dok. Loh, kenapa nyabutnya di kanan? Loh, nanti juga kan pasti ke kiri. Jadi ke kanan dulu ya. Abis gigi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lihat pengumuman ya. Iya nih. Iya, itu dokter. Ya, ini saya sama istri saya ini pengantin baru lagi mau cari rumah. Ini dapat berita katanya dari teman kantornya rumahnya mau dijual, Pak. Iya. Pas. Oh, ya pas banget. Rumah mau dijual emang. Ini aja, Pi, mau ini, heeh.
Ya kalau boleh tahu mau dilepas berapa rumahnya, Pak? Saya minta ya. Pego dah, kagak lebih. Begini, Pak. Ya ini kan istri saya udah maksa-maksain ya, daripada cari tempat lain ya. Ya boleh juga, cuma nggak bisa langsung dibayar sekarang. Cuma mohon jangan dijual ke siapa-siapa dulu, Pak. Ya sebetulnya mah kita maunya emang langsung aja bayar, di cashin gitu. Ya, cuman uang cash kita nggak bawa. Cuman kalau gimana kalau kita kasih DP dulu, Pak? Dua hari lagi saya balik lagi lunasin, gimana? Dua hari nggak, jangan ini sampai sore ya. Banget ini, Bapak. Ya. Udah pengen banget mau rumah ini. Ya kita mau rumah, pokoknya rumah kita mah kagak ada yang panas-panas, adem semua emang kita mah. Yang kumpul juga orang-orang soleh. Begini aja dulu, Pak ya. Iya. Saya ngasih DP aja, cuman minta surat. Oh, iya iya iya, agak apa-apa itu mah gampang iya. Urusan saya. Ngambil suratnya dulu ya. Iya iya iya. Duduk. Ini nanti mau mami cat pink aja ya, Pi ya. Biar ke rumah Barbie. Hah? Ya. Rumah Barbie. Iya, pink. Oh. Kalau emang bisa ditandatanganin apa bisa dijempolin ya silakan aja. Ya biarnya jempolin juga tanda tangan anak saya juga. Begini, Pak. Iya. Ya bener ini yang iya, ini. Yang ini aja. Ini duit 4 juta DP-nya. Jadi sisanya adalah 146 juta, Pak ya? Iya. Itu 4 juta, Pak ya. Ini saya angka ininya saya masukin dulu ya. Iya. 4 juta ini di sini. Duit air di situ. 4 juta rupiah. Iya. DP, Pak ya? Iya, yang namanya DP nih emang kalau nggak jadi angus ya. Ya, gila, udah. Pak ya. Jadi 4 iya. juta, Pak. Selebihnya 2 hari lagi saya akan lunasin 146 juta. Itu 4 juta, Pak. Iya, 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 iya. Yaudah, ini saya bawa, Pak ya. Oh iya, iya, iya. Pegang aja dulu. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, 2 hari ya, langsung ya. Bisa nempatin ya, Pak ya? Hah? Langsung bisa nempatin ya? Wah. Ditempatin. Lah iya kan, Pak. Iya. Lah kan saya begitu lunas saya tempatin. Iya. Ah. Kok ditempatin? Lah, kan nanti sudah saya beli. Ya kan saya jual rumah. Iya. Iya kan? Iya. Enggak bisa ditempatin, angkat. Namanya angkat. Lah kan namanya kita jual rumah. Rumah dijual. Jadi rumah ini saya bawa. Iya. Tanahnya? Lah tanahnya tanah kita. Kecuali kita ngomong di situ, rumah dijual berikut tanah-tanahnya dan lain sebagainya. Ya. Itu baru. Iya. Ini enggak jadi, Pak. Lah kan dibatalin. Lah iya. Ya potong lah. 3 amat ceritanya saya sampai dihabisin sama sekali. Ya kan saya juga tahu duit. Abang megang surat udah berapa masa kagak bayar? Cuma nengok rumah doang, gopek. Makanya jadi orang biar pada pinter. Terus ada yang lain lagi, Pi? Yang lain cari. Gue juga kalau kagak ada urusan tanahnya gue jual buset. Woi, mau kemana lu? Kita 500 buat hutang gue aja, daripada gak dapat apa-apa. Kagak bisa begitu, rumah kagak jadi bangku gue mau dibawa. 500 ribu gak dapat apa-apa. Iya iyalah, ayo siapa lagi yang mau beli rumah? Mumpung lagi pusing nih. Temen-temen ngajakin begadang. Urusannya apa sama saya? Itu makanya. Saya nggak ngajak situ. Kalian yang pengguna sosmed apapun, sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di subscribe. Lu langsung aja subscribe dan jangan lupa like kita. Di subscribe dan juga di subscribe dan like. Subscribe Eko Mandu Channel. Banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa subscribe dan like. Komando Channel, Komando Channel, subscribe.